Selamat datang kembali di channel Vita Agustina. Kali ini aku akan makan-makan di Semarang. Nah, kalian yang ke Semarang bisa dah jadikan destinasi kuliner. Selamat menonton ya. Kita lagi ada di bakmi goreng relax. Ini di jalan apa? Di jalan apa? PRPP. Nih, kalau mau pesan di sini. Namanya Relax. Relax. Menunya bakmi godok, bihun godok, nasi goreng, capcay. Jadi ini satu pesan bakmi goreng, terus aku pesan capcay. Suasananya nih. Udah dapat penghargaan. Kalau mau pesan nih hubungi kontaknya. Ini capcay-nya. Capcay-nya nih. Kayaknya udah enak nih. Kita cobain ya. Nasi, terus capcay. Nah, aku mau cobain capcay dulu ya. Aduh, ini rasanya mantap banget. Dan ini kali pertama aku bikin video, terus aku nampilin wajahku sendiri saat makan. Ternyata lucu juga ya. Nah, ini dia nih. Tapi emang ini aku rasa recommended banget lah tempatnya. Tempatnya itu bukan restoran mahal, cuman sepertinya itu rame banget dan sepertinya udah terkenal banget dan enak rasanya. Enak. Ini pertama kali aku makan, tapi udah bisalah nanti di searching di daerah PRPP kalau nggak salah. Nanti aku akan kasih alamatnya di link description. Bagi kalian mungkin punya usul kira-kira di mana yang perlu divideoin, kalian bisa komen di bawah ini ya, biar nanti aku punya ide buat bikin video. Dan sesuai saran kalian, pasti kalian itu penonton setia yang selalu mengikuti video-video sederhanaku selama ini. Saya ucapkan terima kasih banget. Dan saya juga berterima kasih sekali karena kalian sudah melihat kekacauan dari banyak videoku selama ini. Terima kasih ya, dan jangan lupa untuk nonton videonya dari awal sampai akhir. Sempatkan untuk subscribe atau like, serta jangan lupa untuk komen tentang pendapat kalian. Karena aku seneng banget kalau kalian komen dan juga subscribe channel ini. Terima kasih ya. Kedua yaitu soto Pak Man. Ini terkenal banget di Semarang. Ini kalau kalian nggak kesini, aduh itu rugi banget. Ini soto fenomenal di Semarang. Nah, ini suasana seperti ini. Soto seger Pak Man ini sudah banyak sepertinya dibahas di blog-blog atau di vlog-vlog, atau bahkan juga udah dibahas oleh banyak orang. Jadi sepertinya udah biasa-biasa ya, tapi emang rasanya emang enak. Yang ketiga, masih juga tentang soto. Kalau tadi soto seger Pak Man, nah ini aku akan makan di soto Buwit. Nah, soto Buwit ini lokasinya di samping Undip yang di bawah ya. Jadi itu deket banget. Jadi pasti mahasiswa Undip kayaknya bakalan tahu ini lokasinya di mana. Yang istimewa itu ada tempenya tadi itu garing. Dan juga seperti biasa ada sate dan semacamnya. Nah, kalian datanglah mampir ke soto ayam Buwit. Itu dia tempat-tempat makan yang enak dan mukbang banget di Semarang. Seperti yang kita tahu, Semarang itu rajanya soto. Maka jangan heran kalau misalkan di Semarang bakalan ketemu atau jumpa soto yang enak banget.
Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di video selanjutnya.